Jadi saya sambung sikit tentang apa yang disebut oleh Ustaz Ibn Rijal tadi berkenaan dengan Arab Saudi. Satu benda aja, bila hari itu Donald Trump umumkan tentang penguasaan terhadap Baitul Maqdis or Jerusalem, sebelum ni nampak tak kita permainan-permainan dan agenda-agenda yang berlaku sebenarnya untuk melorongkan satu trek? Ni pandangan saya dan pengamatan saya. Sebab dalam satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, apabila Baitul Maqdis sudah dikuasai, maka selepas itu Madinah akan dikepung dan dihancurkan. Dan selepas Madinah dikepung dan dihancurkan, akan berlaku pertempuran yang besar. Selepas pertempuran yang besar, akan berlaku penaklukan Konstantinopel. Dan bila berlaku penaklukan Konstantinopel, masa untuk Dajjal keluar sudah tiba. Kita tengok step ada lima tadi. Mula-mula penguasaan Baitul Maqdis. Bila dah benar-benar totally Baitul Maqdis dikuasai oleh musuh, maka mereka akan mula mencari peluang untuk menjahanamkan Madinah. Bila Madinah dah dikepung, Madinah dah dihancurkan, pertempuran besar akan berlaku. Selepas pertempuran besar berlaku, akan berlaku penaklukan Konstantinopel yang keempat. Bila Konstantinopel dah ditaklukkan, Dajjal akan keluar. Sekarang kita lihat, bila mereka betul-betul dah menguasai Baitul Maqdis, dalam agenda The Hidden Hand, Baitul Maqdis ini akan dirajai oleh siapa di akhir zaman? Akan dirajai oleh siapa? Mereka tunggu siapa? Mesiah yang terakhir, the false Mesiah, Dajjal. Kita bayangkan kalau mereka dah dapat Baitul Maqdis, Dajjal akan duduk di sini. Sekarang ni, Dajjal akan keluar dari mana? Dajjal akan keluar dari bumi Isfahan, dan di belakangnya ada 70 ribu Yahudi yang memakai toya lisah. Isfahan di mana? Iran. Iran, Baitul Maqdis, ini lo dan ini track laluan dia. Keluar daripada kawasan Isfahan, jalan dia nak pergi sini. Jadi sebelum Dajjal keluar, laluan-laluan ni harus dicantas lebih awal. Nampak tak? Sebelah Iran, Iraq. Beres dah ke? Hancur, kucak kacir dah. Sebelah tu Syam, Syria. Hancur, kucak kacir dah. Maksudnya laluan dan track ni dah jelas. Tapi satu benda terhalang, Arab Saudi di dalamnya ada Mekah dan Madinah. Jadi bila mereka dah benar-benar menguasai Baitul Maqdis, tunggulah masa untuk Madinah akan tiba. Sebab sekarang di atas gunung bergaram, Jabal Habsyi sudah ada apa? Yang kita katakan sebagai Istana Dajjal. Dia tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk ke bumi Madinah. Tetapi juga Rasulullah menyebut bahawa satu masa, ingat tak hadis tentang ketukkan kaki Dajjal tiga kali tu. Bila Dajjal ketuk kaki dia, akan keluarlah manusia-manusia yang dikatakan bersifat munafik walaupun daripada dalam bumi Madinah. Ketukan yang kedua akan keluar lagi lelaki-lelaki dan perempuan. Ketukan yang ketiga keluar lagi yang tinggal, yang betul-betul beriman. Walaupun kita rasa safe di situ, selamat di situ, tapi kalau yang kita tu ada bermasalah, kita juga akan terkeluar dan menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Jadi bila mereka dah menguasai Madinah, otomatik laluan ni makin senang. Terus saja. Lalu ke Iraq, lalu ke Syam, lalu ke Arab Saudi, terus ke Israel. Anda nampak tak benda ni? Jadi permainan yang dibawa ialah Wahabi vs Syiah. Orang hak lawan Wahabi akan dituduh Syiah, orang hak lawan Syiah dituduh Wahabi. Kita hak duduk tengah ni yang kena. Lawan hak ni, oh Syiah kena. Lawan hak ni, kita kena Wahabi. Ni je permainan. Sebab tu bila mula-mula mereka umumkan penguasaan Baitul Maqdis oleh Donald Trump, ada ura-ura bahawa dua negara Arab besar akan bertarung, akan berperang, iaitu Arab Saudi dengan Iran. Apa tujuannya? Fahamlah, ikut law dan track tadi. Jadi sekarang ni, di samping mereka nak cari Imamul Mahdi sebenarnya, antara salah satu agenda dia, mereka nak melorongkan track dan laluan yang mudah kepada raja terakhir mereka.
Dan ingatlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah tentang kisah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Mungkin ini adalah dari kacamata kerohanian guru-guru yang bersifat kesufian. Bila mana kita melihat anak Nabi Ibrahim, antara Ishak dengan Ismail, siapa yang kena sembelih? Ismail yang kena sembelih. Dan sembelihan Ismail itu, keturunan dia adalah keturunan Arab sekarang. Dan kita lihat keturunan mara yang sedang disembelih dan dibunuh dengan sewenang-wenangnya sekarang untuk menjayakan misi ini. Ini adalah clue yang cukup penting. Jadi Arab akan dimusnahkan, Arab akan dibinasakan, Arab akan dibonekakan, Arab akan dicaturkan. Dan Allah juga ada perkiraan dan perancangan sendiri. Maksudnya, konsep akhir zaman kita tidak akan lengkap tanpa kita membicarakan tentang isu Dajjal. Tak akan lengkap bila tak membicarakan tentang Ya'juj Ma'juj. Tak akan lengkap tanpa membicarakan Imam Mahdi. Tak akan lengkap tanpa membicarakan turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan ini adalah percaturan-percaturan akhir zaman. Tetapi kenapa dalam lafaz-lafaz hadis selalunya ada kekeliruan dan kesamaran? Sememangnya itulah sifat hadis-hadis dan rahsia akhir zaman. Kalau ditiun dengan mudah, senang tak? Imam Mahdi akan keluar. Nama dia Bukhari bin Yusuf, nombor 17, Kampung Sungai Rusa, Pulau Pinang. Senang tak orang nak cari? Kalau hadis itu, senanglah orang nak cari Imam Mahdi. Ni dia bagi sak, muka lagu ni, sifat lagu ni, tubuh dia lagu ni, mata dia lagu ni, kan nak cari. Oi, dahi luah ramai juga dahi luah ni dah. Apa dia lagi contoh? Hidung mancung, ramai juga hidung mancung. Gigi jarang, telinga pepes macam-macam. Jadi dia buat macam tu nak suruh dia pun payah. Lepas tu Dajjal pun dia buat lagu tu juga. Tu yang payah kita nak kenal Dajjal tu. Kalau Dajjal akan keluar daripada bumi California, nombor 13 jalan sekian-sekian, pergi terus alamat tu dah. Jadi inilah dia kata fitnah, inilah dia kata ujian. Sebelum Dajjal keluar, yang berbahaya ialah fitnah-fitnah dia yang lebih awal. Jadi kita hari ini duk bertembung dengan fitnah-fitnah dia sebelum keluar zahir dia. Lepas ni dia akan mengaku jadi Nabi, seterusnya mengklaim dan mendakwa dia adalah tu Tuhan. Sebab itulah antara projek pluralisme untuk menyatakan kesamarataan semua agama ni, senangnya last sekali akan menjurus kepada penerimaan Dajjal sebagai tu Tuhan. Bahaya. Sebab itulah kita tolak konsep pluralisme hari ini. Semua agama sama. Cakap senang semua agama sama, tapi bila kita minta buat, senang ke payah? Islam, Hindu, Buddha sama. Kalau sama, minta orang Hindu masuk Islam, berani ke tak? Dah kata sama, berani ke tak agak-agak? Masuk ke tak? Dah orang kata tu, semua agama sama. Orang Hindu kata, terang masuk Islam dah sama, apa bezanya? Agak-agak dia nak masuk ke tak bang? Dia tak nak masuk. Orang Buddha kata sama dengan Kristian. Suruh Buddha masuk Kristian nak ke tak? Tak, cakap saja. Cakap saja sama, bila kita minta, jadi tak sama. Konsep dia tak ada masalah dari sudut nama. Kita dah cakap awal-awal, kalau kita sama-sama beriman pada Tuhan yang sama, yang kami panggil Allah, yang you panggil God, yang you panggil Brahma, yang you panggil Krishna, dari sudut nama tidak akan ada perbezaan kalau dia merujuk zat yang sama. Tetapi isunya ialah bentuk ibadat, bentuk pengabdian, bentuk penyembahan. Dari sudut logik takkan ada Tuhan yang sama, nak dari sudut penerimaan ibadat, ritual dan sembahan pada dia berbeza. Orang Islam semayang, solat, rukuk, aku terimalah. Orang ni nak pasang colok pun aku terima. No. Kalau Tuhan tu sama, cara ibadat pun mesti sama. Tetapi hari ni bila konteks agama samawi, why kita berbeza cukup luas? Maksudnya di tengah jalan sudah dirosakkan. Kalau benar-benar Muhammad Nabi dan Rasul terakhir, pasti Taurat dah beritakan. Kalau benar-benar Muhammad Rasul terakhir, Zabur dah beritakan, Injil dah beritakan. Tiba-tiba bila mari hak Yahudi zaman ni hak mengaku beriman pada Taurat, tak ada ayat tentang Muhammad. Mengaku beriman pada Nabi Isa, tak ada ayat tentang Muhammad dalam Injil. Wah, jadi lagu ni. Adakah Taurat berbohong tentang Muhammad? Adakah Injil menafikan tentang Muhammad? Sedangkan Tuhan yang sama, Nabi-Nabi yang sama.
bawa ajaran yang sama, Islam yang sama, pasal apa jadi berbeza? Perbezaan ni sengaja dicetus untuk kita hari-hari bergaduh. Kalau dia buat jangan ganggu, jangan kacau, tak ada masalah kita tak bergaduh. Ni kita perlu wujudkan perbezaan, kita perlu wujudkan ketidaksamaan, kita perlu wujudkan provokasi. Agar hari-hari hani kata dia paling bagus, Nabi kami paling baik, hani paling bagus, ajaran kami paling baik, hari-hari duk bergaduh. Sebenarnya hak tolong bergaduhkan kita ni hak tak ada. Hak tak ada agama pun. Dia yang nak menggaduhkan kita atas isu agama, isu aliran, isu parti, isu puak, isu kumpulan. Sampai hari ni pun kita duk terkekang dengan sistem ni. Duk bergaduh hari-hari. Hak duk relax geng-geng dia lah. Hak duk kau untung tak? Faham ke tak ni? Hah? Jerkah sikit nak pukul sebelah ni, pukul tidur tak? Boleh faham lah? Alhamdulillah. Jadi saya harap saya akhiri pada malam ni sebelum saya bagi rumusan bagi Kak Ustaz Rijal lah, rumusan malam ni. Jadi saya harap kita semua hadirin hadirat dapat memahami dengan baik tentang tajuk kita, tema yang kita angkat dan kita canang ni, tersurat dan tersirat. Apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah dan kurang datang daripada diri saya sendiri.